Ya, gitu. Kalau kamu di dalam desert, bisa seperti ini. Horas teman-teman, saya Ryan Mac, itu Chelsea, dan channel ini Boleh Bolang. Dan malam ini kita sudah datang di hutan di Curug Nangka area. Di sini bagus banget untuk tenda, untuk bertahan hidup, untuk survival tips gitu kan. Enak banget. Ada di sana di belakang saya sekarang, ada cantik banget dan banyak air terjun di mana-mana. Malam ini Chelsea sudah makan pisang dan sekarang saya akan buat makanan dari tentara Inggris ransom. Jadi malam ini kita ada apa? Okay, untuk makanan saya akan buat malam ini vegetable dan chickpea biryani, vegetable curry gitu kan, dengan ini roti whole wheat bread roti, dan juga untuk dessertnya chocolate brownie teman-teman. Waduh, enak banget. Untuk breakfast besok, saya ada potato dan beans and tomato sauce. Apalagi, dan untuk makan sore besok, saya ada tomato pasta salad. Yang ini benar-benar enak banget. Tapi harus di sini. Ada banyak snacks kan. Ada peanut butter juga. Ini apa? Hot chocolate. Mungkin setelah ini saya akan minum itu. Breakfast malam ini. Okay, malam ini. Jadi, saya benar-benar suka cooker yang ini, APG, karena untuk buat makanan cepat banget teman-teman. Tunggu, harus ini dulu. Okay. Bisa roti juga dan bisa cake juga, tapi harus squeezing dulu. Okay. Mungkin 5 menit gak apa-apa, semua panas banget teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, ini udah selesai. Mungkin 4 menit aja udah cukup. Ini cepat banget, harus hati karena panas banget itu. Sekarang, panas banget. Saya akan buka yang ini. Yang vegetable chickpea curry, saya akan buka yang ini. Dan juga roti. Tapi untuk sekarang, saya akan yang chocolate brownie masih di dalam sini untuk buat panas karena tuh keras banget itu. Okay. Tunggu, kita coba lihat ini. Okay. Okay, ini roti panas, bagus. Dan tunggu, jangan lupa bawa sampah di pulang ya, jangan tinggal di sini. Okay, panas banget teman-teman, tunggu. Wah, enak banget, coba lihat. Tunggu. Wah, chickpea curry. Enak banget teman-teman. Dan juga saya akan buat seperti ini. Sangat kreatif aku. Wah, enak banget. Dan ini makanan dari tentara. Bagus kan? Kapan saya masih tentara, makanan jelek banget. Sekarang ada menu baru. Dan juga area di sini ada banyak monyet di mana-mana, yang seperti topeng monyet kan. Ada banyak di sini. Harus hati-hati dengan Chelsea karena dia mau berantem dengan Chelsea. Okay, teman-teman. Sekarang saya akan makan langsung. Dan besok kita akan buat kontennya keren banget di sini. Jangan lupa nonton ya. Ayo.
Nah, pagi teman-teman. Jadi, pagi ini saya akan buat sarapan. Hari ini saya ada yang itu, potato bean and tomato sauce. Terus, tunggu. Oke. Nah, itu. Oke. Terus, kapan kita menunggu itu, saya akan makan ini yang cereal bar. Coba dulu aja ya. Nah, seperti itu di dalam ransom tentara Inggris. Nah, kita tidak. Ayo. Ayo. Teman saya. Ayo, Mas. Mau ke mana? Dia udah ada sarapan dia, pisang. Dan ini yang juga untuk dia. Tidur bagus malam kemarin, malam lalu. Tidur bagus. Dan setelah sarapan, kita akan buat konten. Keren banget. Sekarang ini potatoes dan beans, ini sarapan ransom tentara Inggris ini. Panas. Oke. Okay. Manis, sebenarnya itu manis. Potato dan beans. Dan ada apa lagi ya? Nah, itu aja. Potato dan beans, gak apa-apa. Tapi, sekarang saya sudah ada air di dalam sini yang panas banget. Saya akan kasih tahu kamu dan kasih lihat kamu bagaimana di dalam tentara kita buat sedikit air untuk semua, untuk rebus makanan, untuk shaving, untuk cuci. Saya akan kasih tahu bagaimana buat semua dengan air sedikit aja. Nah, sekarang teman-teman, saya akan kasih tahu kamu bagaimana kita cuci dengan air kecil di dalam tentara Inggris. Jadi, saya sudah buat makanan dengan air ini kan, kecil banget, tapi itu masih panas banget. Jadi, dengan ini, saya sudah buat makanan, udah makan itu. Sekarang, saya akan buat minum kopi, bisa. Dan juga, saya akan pakai ini untuk cuci semua juga dengan air sedikit aja. Oke. Okay. Ini cupsnya untuk cuci. Saya selalu pakai ini untuk cuci atau rebus air dari air laut, dari sungai bau kan, seperti itu. Sekarang ini terlalu panas. Maaf ya. Seperti ini. Nah, masih ada air untuk minum. Saya akan cover lagi ya. Gak mau insect di dalam. Oke. Di sana aja. Panas. Sini. Bagus. Oke. Okay. Sini Chelsea mana? Ayo, Chelsea. Oke. Okay. Di dalam situ. Nah, ini wash kit saya. Ini handuk kecil banget kan, tapi bagus banget. Soapnya dan razor juga. Ada sedikit lagi tapi tidak harus. Oke. Okay. Tunggu. Jadi kita cuci dulu, terus shaving nanti. Karena kamu gak mau cuci kapan ada hair di mana-mana gitu kan, itu bau. Seperti ini. Oke. Dari ini kita akan pakai yang area sedikit aja seperti ini untuk cuci. Seperti itu. Masih panas. Ya dulu seperti ini. Sedikit soknya, sedikit aja, sedikit aja. Chelsea udah escape, udah keluar dari harness itu.
Apa? Ayo mau kemana lo? Gak apa-apa, dia tidak lari-lari. Oke, udah. Sekarang yang kering. Dan ini handuk bagus banget lo, masih kering. Oke. Kalau kamu harus shaving di negara dingin banget, malam aja, tidak di pagi. Sekarang saya fresh banget. Itu bagus. Kapan kamu petualang di mana-mana dan selalu bau, selalu basah gitu. Setiap hari kamu mandi di sini seperti ini kan, atau mandi di sungai, air terjun, fresh banget dan kamu benar-benar senang di dalam. Oke. Wah. Kadang-kadang di dalam tentara kamu ada situasi nama hard routine. Hard routine tidak pakai ini. Mungkin kapan kamu patrolling jalan kaki dari hutan, mungkin di dalam sungai aja cepetan. Tapi biasanya dengan hard routine tidak harus seperti ini. Tidak ada waktu kan. Oke. Dan sekarang dengan air ini saya akan buat kopi. Terus dan creamer. Dan bawa semua lagi. Oke, tunggu. Ya, ada semua. Ada bisa buat makanan, bisa cuci, bisa buat minum dan juga semua dari pakai air sedikit aja. Tunggu, saya mau kasih tahu kamu lagi. Dan juga teman-teman, saya sedikit sakit perut gitu kan. Dari malam kita buat api dan ada pohon bakar. Kalau kamu di menjelajahi petualang gitu dan kamu sakit perut, kamu ada diarrhea, ini bisa seperti ini kan. Nah, yang charcoal di dalam minum ya gitu ya, seperti ini. Ayo coba lihat. Coba lihat kan, mixing aja dan kamu bisa langsung minum. Gak apa-apa, tidak bau. Dan maksudnya kapan saya selesai ini, saya langsung baik banget dari karena charcoal di dalam sini. Charcoal tidak terbunuh yang virus atau poison apa-apa ya, tapi charcoal absorpsi virus dan juga charcoal. Jadi kalau kamu ada virus dan poison di dalam kamu, minum charcoal itu absorpsi dan kamu akan like langsung punya dan mati virus gitu. Ayo. Dan enak, gak bisa tahu, kamu tidak tahu ada charcoal di sini, tidak tahu, gak apa-apa. Sekarang saya mau kasih tahu kamu bagaimana pakai yang sorban kan. Di Afghanistan dan Irak dia bilang nama itu shemagh, tapi di sini kamu bilang itu sorban kan. Oke, ada square kan, buat ini corner to corner, buat setengah diamond seperti ini ya. Terus di sini kamu akan folding lagi seperti itu ya. Terus dari belakang. Ya, seperti ini. Yang itu di depan kan? Oke. Terus dari belakang, yang di bawah, yang di atas. Untuk yang di atas, tidak di bawah, yang di atas seperti ini. Oke. Dan terus kamu bisa tacking di sini seperti itu. Tapi kamu di kalau kamu di dalam desert bisa seperti ini. Di dalam atas ya,
Kamu di dalam desert seperti ini kan? Bagus, bagus banget. Tapi tidak di desert seperti ini aja. Folding sedikit. Enak banget ini, teman-teman. Kalau kamu di dalam hutan dan kamu panas banget dan terkering, ini akan absorb air, air panas dari sini dan buat kamu dingin. Ini benar-benar baik banget. Dan juga kalau kamu harus filter air dari sungai bau sebelum rebus, bisa pakai ini juga, seperti ini. Bisa buat ini di dalam bottle gun dan langsung buat air di sini, filtrasi, dan kamu bisa rebus. Siap. Coba lihat itu. Ayo,